Jelang pemilihan legislatif dan pilpres tahun 2019 mendatang, tercatat masih ada 4.000 warga Tanjung Jabung Timur yang belum melakukan perekaman. Data ini sesuai dengan verifikasi di lapangan. Sementara itu untuk warga Tanjab Tim yang usianya baru masuk 17 tahun masih dalam proses validasi. Warga yang belum melakukan perekaman diharapkan segera melakukan perekaman KTP elektronik, karena jika tidak memiliki EKTP, maka tidak bisa menyalurkan hak pilihnya. Blanko untuk KTP dipastikan aman. Jumlahnya cukup untuk merekam 4.000 warga. Namun kendala utama yang dihadapi dalam proses perekaman adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Saat ini yang belum melaksanakan perekaman, yang sudah kita verifikasi itu ada sekitar 4.000. Yang belum? Iya. Belum merekam EKTP. Tersediaan blanko? Itu untuk tersediaan blanko kita cukup. Cukup ya. Itu rata-rata usia 17 yang baru menginjak 17? Untuk yang 17 itu masih kami validasi dan juga sudah kami surati. Agus Rasau, Jambi TV.